Kesedihanku di tahun 2002 rupanya belum berakhir. Cobaan demi cobaan tak henti menerpa. Kesedihanku di tahun 2002 rupanya belum berakhir. Cobaan demi cobaan tak henti menerpa. Kala itu aku didiagnosa mengidap sebuah penyakit, tumor. Sakit ibu? Iya, di situ sakit. Tumor itu bersarang di leherku. Tak ada pilihan lain. Demi kesembuhan, aku harus jalani serangkaian operasi. Ternyata di leher ibu ada tumor. Jadi jalan satu-satunya ya harus diangkat dengan operasi. Apakah nggak ada jalan lain dok selain operasi? Kita takutkan kalau misalnya tidak operasi, ibu akan menyebar. Oh, ini harus bagaimana? Mana suami udah meninggal? Dokter, katanya ibu harus dioperasi. Operasiku akan berlangsung esok pagi. Dan malam ini aku hanya ingin menghabiskan waktu bersama anak-anakku. Makanya doain ibu. Ya, tadinya ibu juga nih sedih sekali. Dan banyak cobaan nih. Ibu katanya ini di sini ini. Ya, waktu 3 bulan itu bapak meninggal, ibu sakit. Sakit kata dokter, nah tumor nah, di sini ya mau dioperasi ya, udah pergi dari sana dari rumah semuanya mau, ya mau pergi kata dokter kan hari Jumat mau dioperasi. Anak-anak pada nangis semuanya di sini, saudara-saudara. Iya dok, sekarang saya udah siap dan saya sekarang ditemenin sama anak saya. Iya ibu, tadi berdasarkan hasil pemeriksaan ulang yang kita lakukan, ternyata tumor ibu mengecil, jadi tidak perlu dioperasi, hanya dirawat jalan aja. Ternyata. Keesokan harinya, sebuah kabar gembira menghampiriku. Ternyata tumorku tidak membahayakan. Aku tak perlu operasi, cukup rawat jalan. Sobilah yang sekarang menjadi tangan kananku. SMP sudah berhasil ia tamatkan. Aku tak mampu membiayai pendidikannya hingga jenjang yang lebih tinggi. Semoga kelak ia bisa melanjutkan sekolahnya. Kini Sofi mengajar di sebuah TPA dekat rumahku. Untuk Sofi dan adik-adiknya, ku isi hari-hariku dengan kerja, kerja, dan kerja. Selain berjualan burayot, aku juga berjualan kerajinan khas Sukabumi Parahyangan. Tak hanya itu, lengan baju pun kusingsingkan demi mendapatkan tambahan rupiah. Pekerjaan laki-laki pun tak ragu kulakukan. Menjadi tukang parkir. Kalau lagi jualan gitu, nah, yang pantas kan kalau parkir gitu kan ibu parkir, terus mendayung itu kan kerja laki-laki gitu. Tempat wisata ini benar-benar sumber rezekiku. Orang-orang biasa menyebutnya area wisata Situ Cangkuang. Di antara setumpuk pekerjaan yang kulakukan, buat kue burayot, berjualan souvenir dan memarkir, inilah pekerjaan yang kuanggap terberat, mendayung rakit. Ya, di sela kesibukanku memarkir dan menunggu kios souvenirku, kusisakan tenaga untuk menggerakkan rakit ini. Semasa hidupnya, inilah pekerjaan suamiku. Dan kini menjadi pekerjaanku sehari-hari, membawa wisatawan melaju di Danau Cangkuang. Mudah menggerakkan rakit ini. Benar-benar menguras tenagaku. Tapi lumayan hasil yang kudapat.